Hari ini saya bersama Mas Wali melakukan peresmian Masjid An-Nur ya, di hari ini tanggal 13 April 2022 bertepatan dengan 11 Ramadan tahun 1443 Hijriah. PT Kereta Api Indonesia di Sumut Balapan khususnya, kita sudah mempunyai musola tapi ada di dalam stasiun, sehingga penggunanya itu adalah masyarakat yang bertransportasi. Nah, pembangunan Masjid An-Nur ini merupakan komitmen Kereta Api untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan ibadah untuk masyarakat sekitar Sumut Balapan. Jadi bukan hanya untuk para penumpang, tetapi juga untuk masyarakat Sumut Balapan dan sekitarnya. Dengan luas 735 meter persegi, ini kapasitasnya bisa sampai 600 orang. Ini ada dua lantai, sehingga harapan kami ini bisa membangun peningkatan penumpang di Sumut Balapan dan sekitarnya. Dan kami terus mengembangkan fasilitas-fasilitas lain termasuk tempat parkir ya. Karena dengan beroperasinya kereta rel listrik komuter Solo Jogja, ini penambahan jumlah penumpang juga cukup signifikan. Dan keberangkatan di Sumut Balapan ini juga cukup tinggi, selain dari beberapa stasiun di Gawok, kemudian sekitarnya ini juga sangat tinggi peningkatannya. Bahkan pas kali di beberapa hari penumpangnya itu sempat mencapai 15.000. Untuk itulah fasilitas kita kembangkan ya, termasuk parkir, karena parkir motor sekarang juga sudah padat ya. Jadi masjid ini akan melengkapi itu. Harapan kita semua masyarakat di sekitar Sumut Balapan bisa memakmurkan bersama masjid ini. Nanti akan ada dewan pemakmuran masjid dan masjid yang akan kita bentuk, sehingga pengelolaan masjid ini akan tetap terkontrol masyarakat oleh Kereta Api, sehingga harapannya bisa menjadi manfaat bagi masyarakat.